Ini namanya sayang istri. Turunan. Itu ya. Bibi, careful. Kalian gak akan ngerti kalau belum punya pacar Jepang, cewek Jepang ya. Itu kalau mereka masih semangat gitu ya. Gila, capek banget, gila. Kita jalan-jalan terus dari pagi sampai sekarang. Buset dah. Udah jalan lebih dari 2 jam coba. Keliling Shinjuku, Yoyogi. Tadi apa Nichome, Sanchome, Shinjuku ya. Sendagaya. Tapi dia masih seger banget coba ini, gila. Emang kebiasaan waktu kecil kali mereka selalu jalan kaki gitu. Jadi udah kuat gitu. Mental dan fisik. Kalau aku walaupun fisiknya kuat tapi mental aku udah down banget, gila. Capek coba. Gila serius loh, hampir 2 jam kita jalan. Wow, bentar. Apa itu? Tesla. Orang kalau tinggal di Omotesando pasti stylish dan kaya. Iya. Kaya. Tapi cewek-cewek juga banyak banget yang cakep-cakep ya. Iya. Biasanya banget. Putih banget ya, bersih yo, gitu. Bersih. Wah, halus banget, gila. Bayangin Shacho aja udah cukup cakep ya. Itu lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena ya bisa jadi peliharaan om-om gitu. Gak bercanda ya, jangan sakit hati, itu cuma bercanda gitu. Ya, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Namanya Papakatsu. Papakatsu. Papakatsu, tau kan? Papakatsu itu ini. Jadi apapun dibeliin om-om gitu loh. Ajak makan, minum sama om-om, ntar dikasih duit jajan sama om-om. Itu ada asli, bener ada, aku gak bohong ini. Ada bisnis kayak gitu deh. Ada bisnis kayak gitu. Ngedate sama om-om. Ngedate sama om-om gitu, ntar dibeliin apa gitu, barang-barang mewah sampai apartemennya dibayarin om-om gitu. Ada yang kayak gitu, serius-serius, aku gak bohong. Ada. Kalau kita jatuh miskin, kamu kayak gitu juga ya? Kalau kita jatuh miskin, biar aku yang jadi ini Mama Katsu. Gak. Jadi, jadi ini peliharaan tante-tante gitu. Ya, tante-tante. Demi mendapatkan biaya hidup supaya keluarga bahagia gitu ya. Kacau banget ya. Oh. Ya itu cewek-cewek semuanya. Cewek udah pergi. Udah pergi. Yang tadi itu. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Tadi nih ya, Shacho nih dengar cewek-cewek ngobrol. Iya. Ngobrol tentang apa sih tadi? Mantap. Mantap. Ada 5 cewek ya tadi ya? Tuh, kita kemarin malam gimana gitu? Kemarin malam gimana ya, gitu? Caranya kayak gimana? Ngomong apa? Suaranya gimana gitu? Itu mereka open banget. Ini ya, ini di Jepang ya. Sekali lagi, ini Jepang ya. Bukan di Indonesia, beda budaya. Ingat ya. Jadi mereka cerita-cerita kayak gitu juga aku kaget gitu. Karena aku ngerti bahasa Jepang kan. Mereka ngomong apa aku paham gitu. Terus kita ngobrol sama si Acho. Emang itu biasa di Jepang? Iya, emang biasa katanya. Kalau udah teman deket cewek gitu, mereka apalagi pas pertama kali ya. Iya. Pas buka segel itu, pasti mereka cerita-cerita gitu sama temennya. Tapi biasanya itu buat orang-orang yang di kota kali. Kalau di daerah-daerah agak pinggiran gitu. Agak malu kayaknya. Agak malu ya. Iya kan? Mungkin ini karena di Tokyo ya, beda gitu. Walaupun di Jepang, antara di kota besar kayak Tokyo, Osaka, Kyoto, Sapporo gitu, kota-kota besar itu kan mereka udah pikirannya beda ya. Modern, open banget gitu. Ya, open banget. Jadi, beda gitu. Mereka cerita sama teman-temannya. Dia tuh, itu. Toko-tokonya loh. Wow. Ini kalau lampu jatuh ini kayaknya mereka langsung bangkrut kayaknya. Kalau nikah kayak gitu. Gak punya duit segitu, Shacho. Kalau gitu aku jadi Mama Katsu dulu lah. Mama Katsu dulu. Mama Katsu. Jadi dibiayain hidup sama tante-tante gitu. Ya, makanan dibeliin, apartemen dibayarin. Kasihan banget. Hah? Kasihan. Tapi ada yang kayak gitu loh. Biasanya ada. Anak-anak ini loh, anak-anak yang ya. Cewek ya, kalau cewek yang Papa Katsu itu mahasiswa. Tapi cowok juga ada. Biasanya mereka
cuman ya. Ya tau lah, hampur-hampurin duit aja gitu. Bicara sama tante-tante, ya apa? Makan-makan gitu, habis itu barang-barang ya, gitu. Ritual-ritual adu jigong gitulah. Adu jigong. Ya kayak gitu dong. Ya udahlah kalau gitu. Capek aku. Kita cepet-cepet ke stasiun dulu, mau pulang. Enggak, masih mau main. Gila, udah. Ayo pulang kita. Wes ya. Sampai kita nyasar ini, gila. Aduh. Jalan-jalan turun. Ini terang banget, serius ini. Sekarang udah jam 7. Tapi karena berhubung PSBB-nya udah dibuka gitu, jadi masih rame gitu, asik tuh lihat tuh pinggir-pinggir. Yo. Asik. Ya, asik. Udah deh, sampai sini dulu ya. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thanks for watching. Always be smart and bye-bye. Selalu dia sama kita karena tukang pukul dia ini. Oh, what? Tukang pukul. Tukang pukul. Yes. Wah, gila sih, cok. Keren banget ini Shibuya. Ini jembatan apa namanya lagi? Taman apa lagi namanya? Lupa gue. Gila, keren banget tuh. Look at behind you. Oh, building. Kita bisa lihat jembatan di atas itu, Jojo. Iya dong. Ah, ini ada apa nih? Ini election. Ada pemilu. Ya pemilu. Yang tadi. Oh. Gila, keren banget ya. Iya, keren banget. Jadi, kamu pilih keren siapa? Banget. Jadi, kamu pilih siapa? Ini. Pilih aku. Ini.